Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fasalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Wa qala aidan ya ayyuhar rasul بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق الله wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para pengurus masjid Jakarta Garden City yang belum ada namanya, yang saya hormati Pak Mukhlas sepertinya belum datang karena yang mengundang saya ke sini adalah lewat beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya Jakarta Garden City rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah, pagi ini dengan izin dan perkenannya Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat bertatap muka, beraudiensi, bersilaturahmi di rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mengikuti ta'lim duha rutin yang diselenggarakan di masjid ini per dua minggu sekali. Begitu Ustaz ya? Per seminggu sekali. Yang alhamdulillah hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk pertama kalinya menjadi narasumber pada pengajian akbar kita ini. Saya anggap ini akbar karena jamaahnya begitu banyak. Saya hitung-hitung mungkin kurang lebih 5.000 ini ya. Kalau ditambah jin ya. Insyaallah. Mudah-mudahan ta'lim kita ini dapat menambah wawasan keislaman kita, menambah ilmu agama kita, menambah ketakwaan kita, dan sekaligus mempererat tali persaudaraan kita yang belakangan ini gara-gara pilpres mulai agak renggang. Hari ini saya tidak bicara pilpres, ya, pilpres nomor dua itu, ya. Yang nomor satu adalah kita menjaga persatuan dan kesatuan. Saya tidak berani nunjuk-nunjuk Pak. Ibu ya, bahaya sekarang ini. Main nunjuk-nunjuk nanti salah tafsir orang. Saya mau nunjukin nanti kira nomor satu lagi. Mau gini kira nomor dua. Jadi bahaya sekarang ini main tunjuk-tunjuk. Maka saya jaga tangan saya nih. Jangan sampai jari saya keluar begini ya. Nanti ada wartawan dipoto pula lagi.
Ya. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada kekasih kita, Nabi kita, Rasul kita, idola kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya. Ibu dan bapak yang saya muliakan, kaifa asbahtum? Apa kabar bapak ibu di pagi hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Saya tadi tiba di sini jam 7.30 menit, alhamdulillah. Karena waktunya masih panjang, pergi sarapan dulu keluar. Saya tinggalnya jauh, Bu, di BSD. Tahu BSD ya? BSD itu Bintaro Soloan Dikit. Saya sebenarnya agak beberapa kali berkunjung kemari ke masjid ini, silaturahmi ke tempatnya Pak Mukhlas. Beliau adalah sahabat saya, teman saya. Dan juga ada Pak Huta Barat di sini, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kalau boleh tahu ini pengajian sampai jam berapa, Pak? Enggak, biasanya jam berapa? Biar saya atur ini waktunya. Sampai zuhur. Hah? Ibu-ibu tahan sampai zuhur. Tahan. Saya yang pingsan. Enak aja sampai zuhur. Iya, baik. Bapak Ibu saksikan di sini saya pakai layar. Pakai PowerPoint, tapi ini bukan materi dakwah. Ini hanya foto-foto saja. Karena tema kita hari ini adalah urgensi ekspansi dakwah. Apa, Pak? Pentingnya perluasan dakwah. Tadi Pak Profianto sudah membacakan sedikit kurikulum vitae saya. Benar bahwa dahulu saya mantan aktivis gereja. Saya belum pendeta ya, tapi aktivis. Pendeta dengan penginjil begitu, bedanya kalau pendeta itu dia punya teritorial. Dia punya teritorial, penguasa lingkungan. Kayak di kita, bupati atau kapolres gitu ya. Dia punya teritorial, kalau kita ini hanya aktivis, penceramah, muballigh. Kalau orang Islam muballigh. Karena ayah ibu saya itu orang yang sangat taat beragama Nasrani. Sebenarnya saya itu lahirnya Muslim. Ya, saya itu lahirnya Muslim. Karena Rasul katakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini adalah Islam. Dia fitrah. Siapapun bapak ibunya, apapun agama ayah ibunya, setiap anak yang lahir itu pasti Muslim. Betul? Saya Muslim dulu lahir. Cuma karena kedua orang tua saya itu non-Muslim, penganut agama Nasrani yang taat, sehingga saya terpaksa dibesarkan, dididik di lingkungan yang taat beragama Kristen. Karena Rasul katakan, fa'abawahu yuhawidanihi. Lingkungan kedua orang tuanya lah yang membentuk anak itu kelak menjadi penganut agama Yahudi kah, au yunasirani, atau menjadi penganut agama Nasrani, au yumajisani, atau menjadi penganut agama Majusi. Itu semua bergantung bentukan kedua orang tuanya. Jadi saya sempat nyasar 25 tahun, Pak, entah kemana-mana. Sesat 25 tahun. Awalnya Muslim, setelah saya lewat proses yang panjang, akhirnya dapat kembali lagi kepada fitrah saya itu. Jadi saya ini bukan masuk Islam, tapi kembali kepada fitrah saya. Karena memang saya dulu lahirnya fitrah. Betul? Ibu-ibu, bapak tidak pernah sesat. Kalau saya sesat dulu. Nah, setelah saya kembali ke jalan yang fitrah ini,
Alhamdulillah saya langsung tidak main-main. Saya perdalam agama Islam ini agar tidak sesat kembali. Saya masuk pesantren, kemudian saya kuliah di Universitas Muhammad Ibnu Saud, Kerajaan Saudi Arabia, cabang Jakarta. Setelah saya memahami dasar-dasar keislaman, iman saya sudah kuat, sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, lalu saya mengambil bagian terpenting daripada dakwah ini, karena saya harus juga tahadus bin ni'mah. Apa tahadus bin ni'mah? Menceritakan nikmat-nikmat Allah yang saya terima kepada umat ini, terutama kepada keluarga saya yang sesat. Saya jelaskan kepada mereka akan nikmat ini, betul? Dan saya juga jelaskan kepada orang lain. Alhamdulillah saya mutar-mutar untuk menjelaskan itu dari Aceh sampai Papua sampai ke berbagai mancanegara. Yang tadi sudah dibacakan, saya tiap tahun dakwah ke Amerika untuk menceritakan nikmat ini. Pergi saya ke Kanada, pergi ke Australia, pergi ke Eropa, pergi ke Timur Tengah untuk menyampaikan tahadus bin nikmah ini, ya. Bahwa nikmat Islam dan iman ini adalah nikmat yang paling besar yang tidak ada taranya, betul? Yang alhamdulillah saya dapat kembali kepada fitrah ini, ini sebuah anugerah, hidayah dan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Dari hasil tahadus bin nikmah ini, alhamdulillah banyak orang yang terpengaruh dengan cerita masuk Islamnya, kembalinya saya kepada Islam. Banyak yang tertarik. Banyak orang-orang yang tadinya sesat ikut saya. Ya, ikut saya kembali kepada fitrah. Maka karena saya banyak mengembalikan orang kepada fitrah ini, konsekuensinya saya harus mendirikan pesantren mu'allaf. Inilah dia. Ini pesantren khusus mu'allaf. Ya, ini yang putranya. Kemudian yang ini putri. Ini letaknya di Bintaro. Dan juga ada dua saya bangun di Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. Dan insyaallah doakan dalam waktu dekat saya akan membangun pesantren mu'allaf internasional di Gadok Puncak Ciawi. Alhamdulillah baru dapat wakaf tanah 5 hektar dan 1,2 hektar. Yang 5 hektar saya lagi coba membujuk Ustadz Adi Hidayat supaya beliau bisa sama-sama membangun pesantren besar di atas tanah yang 5 hektar di Bogor. Ini saya sedang akan membangun pesantren mu'allaf internasional di Gadok di atas tanah 1,2 hektar. Ini adalah konsekuensi saya berhasil menyampaikan tahadus bin nikmah. Cerita bagaimana kembali kepada Islam dan orang banyak ikut saya, baik dari keluarga, alhamdulillah. Adik saya 2 orang ikut. Kemudian mak kandung saya yang melahirkan saya 2 bulan menjelang meninggal juga ikut kembali kepada fitrah ini. Bersyahadat dia, alhamdulillah. 4 orang lagi saudara kandung saya masih istiqamah di dalam agama Nasrani. Ya, masih istiqamah, Pak. Masih betah di sana. Kenapa? Karena saya tidak bisa membujuk. Dalam Islam ini tidak ada paksaan, betul? La ikraha fid din. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil ufqa lam tisama laha. Tidak ada paksaan dalam beragama karena sudah nyata perbedaan mana yang hak, mana yang yang batil. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, kata Allah. Katakan ya Muhammad, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Siapa yang hendak beriman kepada Allah silakan dia beriman, tidak dipaksa. Dan siapa yang mau kafir juga silakan, tidak dipaksa. Ya, jadi Islam ini agama yang menghargai hak asasi manusia, memberikan kebebasan dalam beragama. Yang pasti Allah sudah turunkan kebenaran, Allah tunjukkan, turunkan petunjuk ke jalan yang lurus. Terserah manusia mau ikuti apa tidak.
manusia sudah dibekali panca indera yang lengkap oleh Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari dalam perut ibumu. Saat itu kamu tidak mengerti keadaan dunia ini sama sekali. Lalu Allah membekali kamu panca indera yang sempurna. Allah berikan kamu pendengaran, penglihatan, hati, akal. La'allakum tashkurun. Supaya kelak kamu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah Bapak Ibu, pagi ini tema kajian kita adalah pentingnya melakukan perluasan dakwah. Udah siap, Bu? Udah siap? Bapak-bapak udah siap? Ya, kita niat taklim. Pentingnya melakukan perluasan dakwah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita tahu dakwah ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Dakwah ini tugasnya para nabi dan rasul. Tidak seorang nabi pun diutus oleh Allah ke dunia ini kecuali kehadiran mereka hanya untuk berdakwah di jalan Allah. Betul? Para nabi diutus oleh Allah bukan untuk berdagang, bukan untuk bisnis, bukan untuk beternak, bukan bercocok tanam. Tetapi mereka dihadirkan oleh Allah ke dunia ini membawa misi-misinya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan manusia ini cuma satu tujuannya. Ngapain? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Betul? Bagaimana tata cara beribadah kepada Allah? Allah tidak mungkin datang ke dunia ini menjelaskan itu. Bagaimana tata caranya? Bagaimana mengenalkan Allah kepada umat ini? Maka Allah memilih orang-orang yang paling super, orang-orang yang terbaik di antara manusia yang kita sebut dengan rasul atau nabi. Merekalah menjadi perwakilan Allah di dunia ini yang menjelaskan kepada umat manusia bagaimana tata cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya itulah tugas mereka yang kita sederhanakan adalah artinya dakwah. Apa artinya dakwah itu? Dakwah itu secara bahasa artinya mengajak. Da'a ia da'u da'watan, mengajak atau mengundang orang supaya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sepanjang masa Allah mengutus para nabi dan rasul. Akan tetapi jumlah nabi dan rasul itu sudah dibatasi Allah. Hanya 25 orang saja yang jadi rasul. Terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Nabi kita 15 abad yang lalu sampai kiamat, tidak akan ada lagi Nabi dan Rasul baru yang diutus oleh Allah. Allah tegaskan dalam surat Al-Ahzab, "Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin, wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Muhammad bukanlah bapak salah seorang di antara kamu, tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan sekaligus menjadi penutup para nabi. La nabiyya wa la rasula ba'da. Tidak ada nabi, tidak ada rasul sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kita tahu begitu Nabi Muhammad meninggal, beliau sebenarnya masih meninggalkan tugas yang belum selesai. Tugas kenabian itu belum selesai. Tugas kenabian itu belum tuntas. Ya, ini harus sudah pahami. Nabi meninggal dunia, belum tuntas tugas dia.
Tugas yang mana yang saya maksud? Tugas berdakwah. Tugas berdakwah belum selesai. Beliau sudah wafat. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, surat Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia basyiran wa nadhira, dengan membawa berita-berita gembira dan peringatan. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi sayang sebagian besar umat manusia tidak mengetahui. Jadi kalau kita baca ayat ini, Pak, Bu, saya berani mengatakan Nabi meninggal dunia masih meninggalkan tugas yang belum selesai. Tugas apa tadi? Tugas berdakwah. Kenapa belum selesai? Karena Allah mengatakan tadi beliau ditugaskan dakwah kepada seluruh umat manusia. Sementara umur beliau pendek. Beda dengan nabi-nabi dulu. Nabi terdahulu tugasnya ringan, mereka diutus oleh Allah hanya bentuknya lokal saja, hanya kepada kaumnya saja, kepada umatnya saja, kepada bangsanya saja, tidak kepada umat-umat yang lain. Dan mereka diberikan umur yang panjang oleh Allah. Umurnya panjang, tugasnya ringan. Berbeda dengan Nabi kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugasnya berat, umurnya pendek. Jangankan Nabi berdakwah ke Amerika seperti yang saya lakukan ini. Jangankan ke Eropa, jangankan ke Australia, jangankan ke China. Ke negara-negara tetangga saja Nabi belum pergi dakwah. Nabi belum pergi ke Mesir. Nabi belum pergi ke Irak. Nabi belum berangkat ke Iran. Baru dakwah Nabi dua tempat, Makkah dan Madinah. Di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, habis itu wafat. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah tugas kenabian sudah selesai waktu beliau meninggal? Sudah belum? Belum. Kalau begitu, siapa yang akan meneruskan tugas ini? Siapa yang akan melanjutkan kewajiban ini? Siapa, Bapak Ibu? Siapa? Siapa lagi kalau bukan umatnya? Mula-mula sahabat dulu. Sahabat, begitu Nabi meninggal dunia, mereka langsung berdakwah ke mana-mana. Masing-masing ekspansi. Mu'az bin Jabal berangkat ke Yaman. Umar bin Khattab berangkat ke Palestina. Amr bin As berangkat ke Mesir. Sa'ad bin Abi Waqqas bahkan lebih jauh lagi berangkat ke China sana. Mereka melakukan ekspansi dakwah ke mana-mana sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada seluruh umat manusia. Nabinya diutus kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, maka umatnya juga ukhrijat linnas, diutus, dikeluarkan kepada seluruh umat manusia. Ngapain, Bu? Mereka berdakwah. Maka kita baca dalam sejarah, sahabat-sahabat Nabi itu sedikit yang meninggal di Madinah. Kebanyakan mereka meninggal di luar negeri. Kenapa? Zaman itu belum ada pesawat terbang, belum ada bis. Kapal laut pun barangkali masih darurat. Kalau mereka berangkat dakwah itu berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sampai meninggal. Boleh jadi mereka tidak tahu arah pulang. Kenapa? Mereka sudah niat dakwah ilallah, dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sepakat yang akan meneruskan dakwah ini siapa? Siapa, Pak?
kita umat is umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib kepada kita untuk berdakwah. Dan ini adalah pekerjaan yang paling bergengsi. Ini pekerjaan yang paling mulia. Tidak ada pekerjaan yang lebih mulia selain daripada dakwah ini. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik pekerjaannya? Siapakah yang lebih baik perkataannya selain daripada pekerjaan yang mengajak-ngajak manusia ke jalan Allah, mengajak manusia kepada Islam, mengajak manusia kepada kebenaran? Ini pekerjaan yang paling mulia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu bisa mengislamkan satu orang saja, Rasul mengatakan la ayyah diyakallahu bika rajulan wahida khairul laka min khumri na'am. Kalau melalui perantaraan mula seseorang itu dapat hidayah, lalu masuk agama Islam, kemudian mengikrarkan dua kalimat syahadat. Saya enggak mau pakai gini-gini. Nanti dikirain nomor satu lagi. Ya, udahlah Rosman ini. Gini-gini aja dah. Kalau lewat perantaraanmu orang masuk Islam, khairul laka min khumri na'am. Itu lebih baik bagimu dari seekor unta merah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman itu kendaraan yang paling mewah itu namanya unta merah. Kalau sekarang apa, Bu? Hah? Mungkin Lamborghini. Lamborghini. Ya. Itu mungkin yang paling mahal. Ibu-ibu dan bapak-bapak, maka dalam rangka itulah saya setelah kembali kepada fitrah ini merasa terpanggil. Setelah saya baca ayat Quran, tidak ada pekerjaan yang paling mulia selain daripada dakwah, saya langsung ambil bagian ini. Beruntung saya dulu, alhamdulillah, setelah masuk Islam atau kembali kepada Islam ini, saya dulu seminggu sudah bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Saya lebih beruntung dibanding anak-anak Islam, Bu. Di Bintaro itu masih banyak anak-anak Islam yang umur 60 tahun tidak bisa ngaji. Ya Pak ya? Di Bintaro banyak tuh anak-anak Islam yang umur 60 tahun tidak bisa ngaji. Kalau di sini, di Cakung ini, saya yakin tidak ada, Bu ya. Ada enggak, Bu, yang belum bisa ngaji? Enggak ada ya. Enggak ada yang ngaku. Kemudian saya perdalam agama Islam ini. Alhamdulillah saya dulu juga mudah mempelajari bahasa Arab. Sehingga bisa lancar berbahasa Arab. Alhamdulillah. Dan dari situ saya merasa terpanggil untuk melakukan ekspansi ini. Ya. Kita harus ekspansi dakwah agar jangan sampai ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang belum mendengar berita-berita kebenaran agama Islam. Jangan ada seorang pun manusia yang belum sampai kepada mereka dakwah, karena kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidak kami mengazab suatu kaum, satu umat, sampai datang kepada mereka utusan kami, rasul kami, ustaz kami, kiai kami, ulama kami, muballigh kami. Kira-kira kalau ada orang yang tinggal di hutan, mereka tidak pernah mendengarkan berita Islam, siapa yang akan diminta pertanggungjawabannya, Pak? Siapa? Umat Islam yang terdekat. Kayaknya kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya tetangga non-muslim, dakwahi. Ajak kepada Islam. Ustaz, tapi kan dalam Al-Quran kita dilarang mengajak orang kepada Islam karena mereka sudah punya agama. Kan Al-Quran mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku.
Berarti kita saling menghormati, Ustaz. Jangan ajak mereka. Saya mau tanya, Bu. Pak, lakum dinukum waliyadin itu dalam surat apa itu? Di surat apa itu? Al-Kafirun. Itu di pangkal ayat atau di ujung ayat? Pangkal atau akhir? Pangkalnya apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan. Berarti awalnya ngomong dulu. Bapak ibu belum ngomong sudah lakum dinukum waliyadin. Bagaimana nih ceritanya ini? Kok kita langsung potong kompas saja lakum dinukum waliyadin? Padahal ayat pertamanya qul dulu, ngomong dulu, katakan, katakan di sini fil amar. Kata kerja perintah itu wajib. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakan ya Muhammad, ya ahlal kitab, wahai orang-orang ahli kitab. Siapa itu ahli kitab? Siapa itu ahli kitab? Orang Yahudi dan Nasrani. Wahai orang Yahudi dan Nasrani, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari kamu semua kembali kepada satu ketentuan, satu kalimat yang tidak ada perselisihan di antara kita dan kamu. Setelah dulu, dari dulu kita tidak ada perbedaan. Kembali kepada kalimat tauhid, karena nabi-nabi kalian juga dulu mengajarkan ketauhidan. Sekarang kami ngajak kamu, mari kembali kepada tauhid. Alla na'budu illallah, jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Berhentilah kalian menyembah Usir, berhenti kalian menyembah Yesus. Wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillah, jangan kamu jadikan pendeta-pendeta, rahib-rahib kamu sebagai Tuhan selain Allah. Mari kamu kembali kepada tauhid ini. Sudah disampaikan belum? Fa in tawallaw, kalau mereka menolak berpaling dari seruanmu. Kamu sudah ajak, sudah sampaikan kepada mereka kalimat ini. Faqulu ashhadu bi anna muslimun, katakan kepada mereka, meskipun kalian menolak dakwah kami, kami tetap istiqamah di dalam beragama Islam. Dengan catatan, ajak dulu mereka kepada Islam. Jangan langsung lakum dinukum waliyadin. Dan kewajiban kita hanya mengajak, menyampaikan. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Kewajiban kita hanya menyampaikan saja. Kita penyampai. Bukan kita yang mengislamkan. Yang mengislamkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia berkehendak memberikan hidayah kepada seseorang, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Allah mengatakan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, seseorang itu akan memperoleh hidayah. Yasrah sadrahu lil Islam, maka Allah lapangkan dada orang itu menerima agama Islam. Kalau Allah mau menghendaki orang itu masuk Islam, diberikan hidayah, dilapangkannya dada dia menerima Islam itu. Lalu dia bersyahadat, betul? Tapi sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, seseorang akan sesat selama-lamanya. Yaj'al lahu makhara, apa namanya, Allah jadikan dadanya sempit. Ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Sesak napas dia, ngos-ngosan dia, mau pingsan dia. Diajak kepada Islam dia mau mati. Nah ini kalau orang sudah sesat. Tapi kalau orang mau diberikan hidayah oleh Allah, Allah lapangkan pikirannya, Allah lapangkan dadanya untuk menerima agama, agama Islam itu. Jadi ini semua adalah bergantung Allah. Allah. Yang penting kewajiban kita apa? Berdakwah. Sampaikan aja. Kita nanti enggak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah lagi kalau kita sudah dakwah.
Oh, saya sudah sampaikan dakwah ya Rab. Sudah saya ajar si pulan-pulan-pulan-pulan sudah. Makanya saya iri melihat orang-orang Pakistan, Pak, yang di Amerika. Orang-orang Pakistan itu, kalau kita ajak mereka diskusi, ditanya, kerjamu apa di Amerika ini? Anda imigran dari Pakistan ke Amerika, apa kerjanya? Rata-rata orang Pakistan, kalau kita tanya dengan orang yang berbeda, jawabannya mirip-mirip. Mereka selalu mengatakan, pekerjaan utama kami di Amerika ini adalah dakwah. Bukankah Anda dulu, bukankah Anda kerja di kantor ini, kantor itu? Iya. Itu hanya sarana mendukung dakwah kami. Namun pekerjaan utama kami adalah dakwah. Ini Masya Allah tersentuh. Makanya pembuka dakwah di Amerika itu rata-rata orang Pakistan. Dimanapun orang Pakistan, ibu-ibu, bapak, berkumpul 4-5 orang, dia pasti membangun masjid. Kenapa? Karena orang-orang di Amerika itu ada 3 keunggulan orang Islam di sana. 3 keunggulan orang Islam di sana, maka paling ditakuti orang Islam itu. Yang pertama, orang Islam di sana kaya-kaya. Yang kedua, pintar-pintar. Yang ketiga, muda-muda. Jadi kaya-kaya, pintar-pintar, muda-muda. Maka mereka sangat takut dengan kebangkitan Islam di barat. Sekarang Islamophobia itu meningkat terus. Kenapa? Hampir tiap hari orang masuk agama Islam. Alhamdulillah. Saya ceramah di Amerika itu, Pak, itu rata-rata di masjid-masjid bekas gereja. Bekas gereja, bahkan salibnya itu masih ada. Enggak percaya, nanti saya tunjukkan ya. Itu kita ceramah masih ada salibnya. Tapi sudah berubah menjadi masjid. Subhanallah. Ini adalah berkat dakwah orang-orang Pakistan yang luar biasa itu. Memberikan keteladanan, pengorbanan yang luar biasa. Memperkenalkan Islam yang elegan, yang ramah lingkungan, yang pengasih, yang penyayang. Yang walaupun ada 1-2 yang merusak citra Islam dengan kekerasan, terorisme dan lain sebagainya. Tetapi itu hanya segelintir manusia saja. Namun pada umumnya, ajaran Islam itu adalah kasih sayang rahmatan lil alamin. Maka berangkat dari pengalaman melihat orang-orang Pakistan di sana yang begitu berani melakukan ekspansi dakwah ini, saya juga di tanah air merasa terpanggil untuk melakukan ekspansi itu. Ya, kita tidak usah jauh-jauh ke luar negeri. Di Indonesia saja masih banyak lahan dakwah kita. Masih banyak orang non-muslim yang belum kita dakwahi, betul? Makanya saya, Pak, Bu, beberapa tahun belakangan ini melakukan dakwah di pedalaman-pedalaman Nusa Tenggara Timur. Kita tahu Nusa Tenggara Timur itu salah satu provinsi penganut Kristen terbesar di Indonesia. Mengalahkan Tapanuli. Ya, mengalahkan Tapanuli. Sumatera Utara masih mayoritas Muslim. 65% Muslim, 35% Kristen dan non-Muslim lainnya. Tapi NTT, Provinsi NTT, Kristen, Katolik maupun Protestan itu 90%. Muslimnya hanya sekitar 10%. Jadi itu adalah Papua. Papua juga Muslim kurang lebih 40%. Kristennya 60%. Ambon malah, provinsi Ambon boleh dikatakan 50-50. Satu-satunya provinsi yang mayoritas Kristen di Indonesia ini adalah provinsi NTT. Sulawesi Utara 35 banding 65%. Tapi kalau NTT 90 banding 10%. Saya berangkat ke sana untuk ekspansi. Alhamdulillah, misi saya berhasil. Kita banyak mengislamkan orang di sana. Saya akan tunjukkan bukti-bukti ekspansi dakwah kita ke wilayah NTT. Saya di NTT itu punya partner dakwah mu'allaf. Namanya Pak Zainuddin. Pak Zainuddin yang peci merah ini. Beliau ini mu'allaf dari Timor Leste.
tapi sudah ratusan mengislamkan orang. Sekitar 3 tahun yang lalu saya berpartner dengan beliau karena dia tahu saya punya pesantren mu'alaf. Akhirnya kalau ada orang masuk Islam di NTT, dia kirim ke pesantren kita untuk belajar. Beliau ini luar biasa ya, perjuangannya dalam Islam, setiap hari dakwah, padahal dia belum bisa baca Quran dan belum hafal bacaan solat. Bacaan solat belum hafal, apalagi baca Quran. Tetapi cintanya kepada Islam luar biasa. Karena beliau tidak ada yang bimbing, tapi dia yakin agama yang benar itu adalah Islam. Maka setiap hari dia dakwah, dakwahnya bukan pakai mobil, bukan pakai sepeda motor. Dia pergi ke mana-mana berjalan kaki berpuluh-puluh kilo setiap hari. Akhirnya beliau ini, asal saya datang ke sana, luar biasa gembiranya. Saya disambut besar-besaran seperti capres begitu ya. Nih, udah layaknya capres nih. Kalau ke sana saya disambut jadi orang besar, saya di NTT itu. Dan di sana daerah miskin. Mereka belum merdeka, makannya saja masih singkong. Ya? Ini makan singkong, ini makan siang kita, makan singkong nih. Ini bukan sarapan, ini makan siang ini. Nah ini ya. Akhirnya beliau 3 tahun yang lalu saya kasih hadiah motor. Ya, saya kasih hadiah motor beliau untuk dakwah. Saya bilang, Pak Zai, Anda dakwah tidak boleh jalan kaki. Ini ada rezeki, manfaatkan kendaraan ini untuk dakwah. Kemudian Ramadan, 2 Ramadan yang lalu. Ramadan 2 tahun yang lalu, beliau minta datang ke Jakarta ke pesantren. Dia bilang, Ustaz, saya pengen merasakan suasana Ramadan di Jakarta. Sekaligus saya pengen belajar Islam. Boleh enggak? Saya bilang, silakan Pak Zai ke Jakarta. Saya kirim tiket, datang ke Jakarta. Kebetulan 2 Ramadan yang lalu itu, kita mengadakan acara buka bersama di pesantren, dan saya undang beberapa duta besar negara Arab. Hadirlah diantaranya duta besar Saudi. Ini Pak Dubes Saudi yang kemarin. Lalu saya perkenalkan Pak Zainuddin kepada beliau. Saya bilang, Pak Dubes, ini Pak Zainuddin, mu'alaf asal Timur Leste, ini mujahid dakwah kita. Alhamdulillah sudah ratusan mengislamkan orang, kita layak memberikan apresiasi kepada orang ini. Pak Dubes menangis, dia bilang, Pak Zainuddin ini tahun ini akan seberangkatkan haji. Subhanallah, dihajikan sama beliau 2 tahun yang lalu. Tapi qadarullah, Pak Zainuddin ini ketika dihajikan beliau, di sana Pak Zainuddin meninggal dunia. Lagi melakukan tawaful ifadah, lagi sa'i, meninggal dunia tanpa sakit. Ini beliau ketika berangkat haji, ini beliau sedang di bawah kolong jamarat. Ini foto beliau waktu di Madinah. Ini beliau di depan Masjid Al-Haram, depan Hotel Grand Zamzam. Ini beliau lagi wukuf. Ini detik-detik meninggal. Ini beliau meninggal dunia. Wajahnya bersih sekali. Tidak menyangka tanpa sakit beliau dipanggil Allah di tanah suci yang semua orang bercita-cita meninggal di sana. Dan disolatkan di Masjidil Haram dengan ratusan ribu umat yang soleh menyolatkan dan mendoakan beliau. Dan dikubur juga di Makkatul Mukarramah. Saya pikir beliau memang layak meninggal di sana karena jasa-jasanya luar biasa. Bahkan jauh sebelum beliau pergi haji, beliau selalu bercita-cita ingin membangun Islam di Kupang. Karena selama ini beliau banyak mengislamkan orang-orang di sana, dan dia bikin TTA darurat dari lantai tanah dan dinding gedek. Di sini anak-anak mualaf diajari baca Quran, dia datangkan guru mengaji dari kota, dari Hidayatullah.
Dia bimbing di sini, maka dia bilang sama saya, Ustaz, kalau Anda sudah memang ingin membangun Islam ini, saya minta Anda ikut membangun Islam di kampung saya ini. Itu ada tanah di depan ini, tanah saya dikasih pemerintah Indonesia 700 meter. Saya wakafkan kepada Anda. Kalau bisa kita bikin TPA yang lebih bagus, kita angkat Islam di desa ini, dia bilang. Maka sebelum beliau pergi haji, saya sudah meletakkan apa namanya, batu pertama. Saya sudah letakkan batu pertama di atas tanah Pak Zainuddin 700 meter. Saya berniat ingin membangun madrasah di situ. Alhamdulillah, bangunan itu sudah selesai, tapi Pak Zainuddin tidak sempat melihat lagi bangunan itu. Ini bangunannya, Ibu Bapak. Alhamdulillah, saya bikin bagus, mewah, menjadi cabang pesantren Mu'allaf di Kupang. Ini adalah bangunan termewah di desa itu. Karena rumah-rumah di sekitar kayak begini. Inilah rumah-rumah. Rumah-rumah warga di sana kayak begini. Maka ketika ada bangunan mewah begini, alhamdulillah sekarang ini menjadi tempat wisatanya orang-orang Kristen di sana. Ini tempat wisata. Karena ini saya bangun di tengah perkampungan mayoritas Kristen. Muslimnya hanya ada sekitar 40 kakak saja. Tapi semuanya adalah Katolik dan Kristen Protestan. Alhamdulillah setiap sore banyak orang nongkrong-nongkrong di sini. Dan saya bilang sama perwakilan kita di sana, kalau ada orang Kristen nongkrong di sini, jangan dianggurin. Dakwahi mereka. Kasih minum, kasih snack, kasih mereka makanan. Saya kirim uang dari Jakarta, saya bilang, yang penting mereka mengenal agama Islam. Lalu saya bikin lagi spanduknya, Anda bertanya tentang Islam, Mu'allaf menjawab. Inilah kesempatan dakwah kita kepada mereka. Alhamdulillah Pak, Bu. Setelah selesai bangunan ini, saya didatangi 3 orang pendeta. Ditangi 3 orang pendeta saya. Pak Ustaz, Bapakkah yang namanya Ustaz Nababan itu? Saya bilang, benar Pak. Pak Ustaz, perkenalkan ini kami para pendeta toh. Ini saya pendeta di gereja ini, Bapak ini pendeta di gereja ini, Bapak ini pendeta di gereja ini. Pak Ustaz, kami sebagai warga di sini dan tokoh masyarakat di sini sangat bangga dan berterima kasih kepada Anda karena sudah ada bangunan mewah di desa kami. Dengan bangunan ini maka terangkatlah desa kami. Walaupun ini peruntukannya kepada orang Islam, tapi paling tidak ini sudah mengangkat nama baik kampung kami. Jadi kami berterima kasih kepada Ustaz Nababan. Sepertinya Ustaz Nababan punya uang banyak toh? Saya pikir ini apa maunya ini. Saya bilang, Pak Pendeta enggak juga. Pak Ustaz, maukah Pak Ustaz kerjasama kita? Saya bilang sangat mau Pak Pendeta. Sepertinya Pak Ustaz ini punya uang banyak toh? Kalau boleh kami minta tolong Pak Ustaz, dia bilang, ini kami punya gereja jelek-jelek. Dan kami belum punya WC gereja. Kalau Pak Ustaz punya uang, tolonglah bangunkan WC gereja kami. Wah, ini tantangan tersendiri nih. Saya langsung ijtihad. Yang saya bangun ini kan bukan gereja, dia minta WC. Saya pikir enggak salah. Oke, Pak Pendeta, saya bangun 3 WC gereja. Itu dalam gereja apa di luar gereja? Dia bilang, di luar gereja Pak Ustaz, untuk fasilitas umum. Oke, kalau begitu, Pak Pendeta, saya bangun 3 WC gereja. Silakan panggil tukang, saya belikan materialnya, saya kasih upah kepada tukangnya. Wah, itu pendeta langsung merangkul saya. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz, dia bilang. Nanti kalau ada warga sini yang memusuhi Pak Ustaz dan merusak bangunan ini, mereka akan berhadapan dengan kami pendeta, kata beliau. Alhamdulillah, saya pikir inilah kesempatan dakwah saya. Akhirnya disampaikan kepada jemaatnya, Ustaz Nababan mau menyumbang membangun WC gereja. Enggak taunya jemaatnya pada nolak. Kata jemaatnya, masa kita dibantu sama orang Islam? Memangnya orang Kristen enggak ada lagi yang bisa membantu kita? Jangan,
ditolak sama orang-orang jemaat itu. Ya enggak apa-apa, salah mereka sendiri. Yang pasti saya bantu, saya bilang. Karena enggak salah dalam Islam yang saya bangun WC, bukan rumah ibadah. Betul? Dan dari situ saya punya hubungan baik dengan orang Kristen. Baik hubungannya. Karena saya mantan Kristen. Jadi saya tahu strateginya bagaimana. Akhirnya, enggak main-main, saya langsung bangun dua biji kayak begitu di sana. Ah, ini saya bikin dua. Nah, yang ini tadi udah saya utus ustaz mengajar di sana dan saya siapkan rumah ustaz. Ini ada rumah ustaz nih. Di rumah-rumah ustaznya saya bikin bagus, saya belikan dia motor, saya gaji, kasih gaji tiap bulan. Pokoknya ini dakwah kita kepada NTT. Akhirnya saya bikin dua di sana. Lalu saya mulai berpikir bagaimana saya akan mengawali dakwah ini. Saya kan baru bangun-bangun nih, bangun-bangun. Sedangkan target saya harus dakwah kepada mereka. Bagaimana ini caranya? Saya pelajari dulu sosiologinya. Oh, masyarakat di sini kan miskin. Lalu saya cari penyebab miskinnya apa? Penyebab orang sana miskin itu enggak ada air, Pak. Susah air. Susah air. Akhirnya saya coba tawarkan kepada warga Kristen di sana. Bagaimana kalau saya bor air? Oh, orang sana bukan main senangnya. Senangnya bukan main. Kenapa? Karena mereka memang kesulitan air. Mandi bu cuma 4 bulan dalam setahun. Kalau musim hujan. Di sana ada 3 musim. Ada musim panas, musim hujan, dan musim semi. Jadi mereka itu kalau mandi 4 bulan aja dalam setahun, makanya hitam-hitam. Dan itu bikin mereka miskin. Oh, mereka senang, oke. Kalau ustaz memang mau fasilitasi kami untuk membuat air ini, saya datangkan alat berat. Ini alat berat kita datangkan, kita bor sampai ratusan meter, tidak dapat air. Sudah pindah-pindah titik berapa tempat, tidak ada air sama sekali. Habis biaya untuk menyewa begini aja, gak ketemu airnya. Memang gak ada air. Dan orang sana pakai tampungan, kalau musim hujan itu ditampung pakai bak gede. Terakhir saya gak habis akal karena saya mau dakwah. Saya bilang saya bantu kalian dengan apa? Pakai tangki begini. Pakai tangki. Ya, saya bilang ini bukan hanya boleh dipakai oleh orang Islam, orang Kristen juga boleh menggunakan air ini. Wah, orang sana senangnya bukan main. Gara-gara hubungan baik saya dengan mereka, memperhatikan kehidupan mereka, mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Akhirnya satu hari datanglah seorang bapak kepada saya. Namanya Pak Matius. Dia bilang, Pak Ustadz, agama Katolik. Pak Ustadz, sejak Anda datang kemari membangun tempat orang Islam ini, pembinaan orang Islam, saya lihat Pak Ustadz sangat luar biasa baik. Peduli sama orang miskin, suka membantu orang-orang yang kesusahan. Boleh enggak saya Ustadz minta bantuan? Apa itu, Pak? Dia bilang, Ustadz, saya ini pengen anak saya itu maju. Tapi anak saya sudah putus sekolah. Kalau Ustaz berkenan, bantulah saya Pak Ustaz menyekolahkan anak saya dan tidak mengapa anak saya itu diislamkan. Kata bapaknya ini. Anaknya dua orang, perempuan. Saya bilang, ini apa namanya, bapaknya. Ini bapaknya. Hah? Agama Katolik. Ustaz, bantu kami supaya anak kami maju. Gak apa-apa anak kami diislamkan, yang penting sekolah. Saya bilang, Pak, begini, bapak kalau minta bantuan anak sekolah, selagi saya mampu akan saya bantu. Tidak perlu dengan kompensasi anak bapak pindah agama, sebab dalam Islam gak boleh dengan cara begitu. Kecuali anak bapak memang mau masuk Islam, itu lain cerita. Tapi kalau karena mau sekolah dia masuk agama Islam, saya gak terima. Sepertinya anak saya mau Pak Ustaz, mau masuk Islam. Karena anak saya itu lihat Pak Ustaz baik, mereka lihat inilah agama yang benar. Oke.
Ditanya anaknya, mau dua orang ini. Akhirnya setelah mau, dengan kompensasi harus sekolah, dibawa ke Jakarta. Saya sekolahkan di Jakarta, itu perjanjian saya. Lalu saya syahadatkanlah dua anak ini. Setelah saya syahadatkan, saya bawa ke Jakarta. Ya, saya bawa ke Jakarta, naik pesawat. Bayangkan orang miskin, lantai tanah, rumah gedek, makan singkong, naik pesawat. Kayaknya kemana itu rasanya? Betul. Terangkat derajat mereka. Sampai Jakarta, saya kasih tempat yang bagus. Kamar yang pakai AC. Tempat tidur yang empuk. Makanannya saya servis. Belikan pakaian yang bagus. Saya cari tempat sekolah yang mahal. Saya belikan dia motor, kendaraan ke sekolah. Setiap pagi saya kasih mereka uang jajan. Ini dua orang anak menangis dan terharu. Kemudian lapor kepada ayahnya. Ayah, tidak sia-sia ayah menyerahkan kami ke Islam kepada Ustaz Nababan. Ternyata kami di Islam sangat dimuliakan. Diangkat derajat kami. Di Jakarta kami dikasih tempat tinggal yang mewah. Makanan yang enak-enak. Sekolah yang bagus. Dikasih kendaraan. Dikasih uang saku. Ini Islam yang benar. Kalau bisa ayah dan mama ikut saja masuk agama Islam. Itu ayah ibunya menangis mendengarkan laporan anak tadi. Dia terharu. Kata ayahnya, nah, sampaikan ucapan terima kasih saya dan mama kepada Ustaz Nababan. Kami bangga mendengarkan laporan kamu. Dan anak itu sekarang ada di sini saya bawa. Coba maju kemari Zakia. Zakia maju. Ini anak yang saya bawa ke Jakarta dan sudah jadi, udah cantik sekarang. Ya, udah cantik. Tolong dikasih mic-nya. Kasih mic dulu. Maju ke depan sini, sini. Sini nak, sini. Ini saya kasih nama Zakia. Ya, ini diserahkan oleh ayah kandungnya. Kakak dia sekarang saya sekolahkan di mana? Di Irak. Di Timur Tengah. Kakak kandungnya yang ini saya sekolahkan di Irak sekarang. Ini sekarang kelas 3 SM, sini, sini. Alhamdulillah dia sudah hafal 1 juz lebih. Sekarang anak ini sudah hafal 1 juz lebih. Namanya sekarang Zakia. Nama dulu siapa nak? Siapa namamu dulu? Pakai mic. Apa? Adesia. Adansija. Susah banget namanya. Udahlah tinggalkan tuh. Zakia ajalah. Nama dia sekarang Zakia. Coba kamu baca Quran dulu di depan jamaah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya cukup. Gimana Bu? Bagaimana? Baru 2 tahun Muslim. Coba tanya, gimana rasanya dalam Islam? Senang bahagia. Alhamdulillah. Jadi ini sudah bahagia di dalam agama Islam. Akhirnya begitu laporan kepada orang tuanya, ayahnya dan ibunya diajak masuk agama Islam. Apa kata ayahnya? Nah, kalau memang itu yang kamu mau, ayah tidak bisa buru-buru. Lebih baik kamu anak-anak ayah aja duluan. Kebetulan dia punya adik lagi 2 orang. Nanti kalau Ustaz Nababan datang kemari lagi, saya akan serahkan adikmu yang ketiga.
supaya dibawa ke Jakarta diislamkan. Nanti ayah sama mama belakangan, kata ayahnya. Akhirnya saya pergi lagi ke Kupang, benar ayahnya nyerahkan saya, adiknya yang ketiga nih. Ini adiknya, saya islamkan lagi di sana, saya bawa lagi ke Jakarta. Dan sekarang ada di sini, coba kemari. Ini adiknya. Ini adiknya yang ketiga, alhamdulillah. Ini saya kasih namanya Aisyah. Ya, Aisyah. Dan ini juga sudah hampir satu juz hafal Quran. Coba ngaji. Nama dulu, apa namamu siapa? Pegang minyak, pegang minyak. Yuliana. Ya, sekarang namanya Islamnya Aisyah. Wajahnya udah putih-putih semua, alhamdulillah. Takbir. Ya. Coba ngaji nak, ngaji, ngaji. Berdekatkan mic-nya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, agak sedikit, ya. Assalamualaikum. Cukup. Sadaqallah. Takbir. Gimana ibu-ibu? Subhanallah. Ini baru setahunan masuk agama Islamnya. Diserahkan oleh ayah kandungnya yang masih Katolik. Inilah kalau kita berdakwah dengan cara yang taktis. Silakan duduk dulu. Ini cita-citanya pengen juga ke Irak. Kakak kandungnya sudah di Irak kuliah. Subhanallah. Mereka sekarang ini pada sejahtera. Gemuk-gemuk sudah. Alhamdulillah. Lalu ayahnya Tahadus bin Nikmah cerita sama tetangganya. Itu Ustaz Nababan yang suka kemari itu luar biasa baik. Dia cerita sama tetangga. Luar biasa baik ini orang. Biar kalian tahu, anakku sudah dibawa ke Jakarta 3 orang, disekolahin sama dia. Gak apa-apa masuk Islam, yang penting sekolah. Cerita sama tetangganya. Akhirnya tetangganya bilang, ah, ini dia, aku pengen juga lah titip satu katanya. Aku titip satu lah katanya. Akhirnya saya ke sana dapat titipan satu anak laki-laki. Nah, saya islamkan, bawa ke Jakarta. Yang ini enggak saya bawa sekarang. Begitu mau Jakarta, semua sama, dapat fasilitas yang bagus. Mereka ini, hubungan saya dengan mereka bukan seperti santri dan kiai, tapi ayah dan anak. Saya perlakukan mereka mulia seperti anak kandung saya. Akhirnya apa? Berita cepat menyebar. Ustaz Nababan baik, suka nolong orang-orang yang susah, menyekolahkan anak yang tidak mampu. Biasa bu, MLM, mulut lewat mulut. Sehingga asal saya berangkat ke Kupang, ada saja orang tua yang nyerahkan anak ke saya untuk diislamkan. Ini, ada lagi ada? Nih, ini penyerahan anak nih. Ayahnya masih Katolik ini. Asal berangkat ke sana, ada yang nyerahkan anak ke saya. Kan aneh, orang tuanya Katolik kok disuruh anaknya masuk Islam. Ini luar biasa ini. Di waktu yang bersamaan, ini waktu penjaraan ini, ada anak 2 orang dari Nias. Kebetulan santri saya, santriwati saya pulang ke Nias waktu itu, pakai jilbab panjang yang syar'i. Di kampungnya itu tidak ada orang Islam. Namanya Aisyah juga. Dia pulang pakai jilbab. Tiba-tiba ada seorang anak SD, ya, masih gadis cilik, remaja, melihat Aisyah ini pulang pakai jilbab panjang, dia heran dan tertarik.
Dia bilang pengen pakai jilbab yang kayak begitu. Lapor sama maknya. Lapor sama maknya, "Mak, aku pengen pakai pakaian seperti kakak ini." Kata maknya, "Itu kan pakaian orang Islam. Memangnya kenapa, Mak? Aku pengen kayak begitu." "Oh, kamu mau Islam? Oh iya, Mak, enggak apa-apa, Mak. Aku pengen pakai begitu. Ini bagus daripada buka-bukaan," kata anak ini. "Ya terserah kamu." Dia maksa mau ikut ke Jakarta. Akhirnya santri saya telepon, "Ustaz, ini ada anak SD perempuan dan kakaknya laki-laki ingin ikut ke Jakarta, Ustaz. Ingin masuk Islam, Ustaz. Dia tertarik pakaian saya," katanya. Saya bilang, "Oke, kirim ke Jakarta, saya kirim tiketnya." Datanglah ke Jakarta dua anak dari Nias, ini satu dari Kupang, kebetulan ada lagi satu dari Bangka Belitung. Empat orang di hari yang sama ingin ke Jakarta masuk Islam. Akhirnya karena empat orang, saya pikir ini perlu syiar, pengislaman ini perlu syiar Islam. Maka saya undanglah duta-duta besar negara Arab ke pesantren untuk menyaksikan pengislaman mereka. Ini para duta besar negara Arab. Ya, mereka kita undang ke pesantren. Alhamdulillah datang dubes Saudi, dubes Libya, dubes Irak, Sudan, Mauritania, ya, datang ke pesantren menyaksikan pengislaman. Karena empat orang, masing-masing satu orang ini saya minta diislamkan oleh satu dubes. Mula-mula saya minta dubes Saudi mengislamkan gadis dari Pangkal Pinang. Kemudian yang dari Nias, ini anak yang dari Nias, diislamkan oleh duta besar Libya. Alhamdulillah sekarang anak itu di sini. Coba maju ke depan. Ini anaknya. Ini yang mengislamkan langsung duta besar Libya. Mirip enggak, Bu? Coba lihat yang ini foto. Sama enggak? Nah, ini orangnya. Ini nama Islamnya Nurdin. Dulu namamu siapa? Kasinuddin. Kasinuddin, saya kasih Nurdin. Ini anak sudah hampir 2 juz hafal. Coba ngaji. Coba salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya dalam Islam? Bahagia? Oke. Okay. Ini diislamkan adiknya yang ini tadi yang pengen pakai jilbab panjang itu, adiknya diislamkan oleh duta besar Irak dan juga ada di sini sekarang. Saya minta maju Ernika. Cepat dikit. Ini anaknya. Ya. Dia yang mula-mula pengen pakai jilbab panjang. Ini Ernika. Kelas 2 SMP. Ini juga sudah 1 juz hafal. Coba kasih minyak. Ini adik kandungnya. Coba salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya cukup. Takbir. Sekarang RDK gimana rasanya dalam Islam? Senang. Ibu bapaknya belum mau masuk Islam. Sudah datang ke pesantren, sudah kita dakwahi, tapi belum mau masuk agama Islam. Alhamdulillah, ayah ibunya mempersilakan anaknya masuk agama Islam. Silakan duduk. Ini luar biasa. Kemudian, ini yang dari Kupang diislamkan oleh Duta Besar Sudan. Ketika pengislaman mereka ini, kebetulan saya minta orang yang di Kupang menonton secara live streaming. Keluarganya ini ikut menyaksikan pengislaman mereka karena memang terharu. Semua orang menangis ketika pengislaman itu. Semua keluarganya yang dari Kupang ikut nonton. Tiba-tiba ketika lagi live pengislaman mereka ini, dua orang saudara sepupu dari anak ini di Kupang lewat menonton tadi, subhanallah dapat hidayah. Tiba-tiba hari itu dapat hidayah, minta masuk agama Islam juga. Saya ditelepon oleh perwakilan kita di Kupang. Ini ada saudara Rosa katanya ingin masuk agama Islam Ustaz. Mereka tertarik melihat pengislaman mereka ini. Saya bilang kirim ke Jakarta. Akhirnya datang ke Jakarta, kita ini para duta besar berfoto dengan mualaf tadi. Ini saudaranya yang di Kupang cuma nonton saja dapat hidayah. Kemudian saya panggil ke Jakarta, saya undang Profesor Dr. Sofa Muhammad Haki, dosen Lipia, untuk mengislamkan mereka berdua. Yang salah satunya ada di sini, saya kasih namanya Yusuf. Coba maju. Takbir. Ini salah seorang yang dapat hidayah. Coba. Saya suruh baca Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya cukup, waktunya habis. Takbir. Ini luar biasa, begitu mudahnya hidayah itu sampai kepada orang-orang yang Allah akan berikan hidayah kepada mereka. Wajahnya sudah berubah, lihat, sudah putih-putih semua. Ya, silakan duduk. Yang mulia Duta Besar Saudi Arabia nanya saya, Ustaz, ini kan masih ada anak di bawah umur yang masuk Islam. Apakah mereka sepengetahuan orang tuanya? Saya bilang bukan cuma sepengetahuan, bahkan orang tuanya nyerahkan ke saya. Itu Dubes Saudi kaget, heran dia. Jadi orang tuanya masih Kristen? Iya. Kok mereka mau menyerahkan anaknya ke Islam? Ya saya gak tahu, saya bilang. Kira-kira mau gak saya, mereka diskusi sama saya. Ya cerita ke saya kenapa dia mau menyerahkan anak. Saya bilang mereka tinggal jauh. Aina yaskunun, dia bilang, di mana mereka tinggal? Saya bilang min Jakarta haula'ir 3 saat bi ta'irah. Dari Jakarta kurang lebih 3 jam naik pesawat. Ba'id, dia bilang, jauh. Iya. Coba dia bilang ittasil awalan. Hal haula yurid yakni attakimai? Apakah mereka mau jumpa sama saya? Urid atakallam mahu. Saya ingin bicara dengan mereka. Oke. Okay. Ittasil awalan, saya bilang, saya telepon duluan. Saya hubungi yang dari Kupang. Pak, ibu, mau enggak ke Jakarta? Nanti diongkosin. Maulah katanya. Yang dari Nias, maulah katanya. Senang. Akhirnya datang ke Jakarta. Istari tazakir. Beli tiket. Kata Dubes Saudi. Terkirim
datang ke Jakarta. Begitu sampai di Jakarta, yang dari Kupang itu menjelang maghrib tiba. Saya kebetulan sudah di musola lantai 2. Mereka mendarat di Halim. Sampai di pesantren kita itu kurang lebih menjelang maghrib. Yang dari Kupang dulu, suami istri. Begitu dia sampai di pintu pagar, saya lihat, wah sudah nyampe ayah Rosa. Saya salam, selamat sore Pak Manuel, namanya Manuel. Dia enggak dengar. Saya langsung hampirin, turun. Selamat sore Pak Manuel, enggak dijawab. Enggak tahu apa enggak dengar. Begitu saya jumpa, selamat sore Pak Manuel. Dia enggak jawab juga. Rupanya mulutnya pada bergetar. Mulutnya bergetar, air mata sudah berlinangan. Suami istri masih di pagar. Saya bilang, kenapa bapak sama ibu menangis? Dia bilang, enggak tahu Ustaz. Saya tadi begitu tiba di pintu gerbang pesantren Ustaz ini, saya lihat beda sekali aura pesantren dengan gereja, dia bilang. Bergetar hal saya Pak Ustaz, katanya. Yang terbayang saya kok pengen ikut agama anak saya. Dia bilang begitu sama saya. Oh gitu Pak. Ayo Pak, kita masuk dulu ke kantor. Saya ke kantor. Dia masih nangis. Kemudian duduk. Kita duduk, langsung dia ngomong, Pak Ustaz, boleh enggak saya ngomong? Silakan Pak Manuel. Sepertinya Ustaz, saya dan istri ingin masuk agama Islam. Saya terkejut. Kenapa bapak sama ibu ingin masuk agama Islam? Saya sekarang terbayang ingin seagama dengan anak saya Rosa. Tiba-tiba azan maghrib, saya bilang break dulu, nanti kita lanjut. Saya sholat, habis sholat turun, jumpai lagi. Bagaimana Pak yang tadi bapak pengen masuk Islam? Iya. Alasannya, iya saya tenang di pesantren Ustadz ini. Kapan bapak pengen masuk? Kalau bisa sekarang Pak Ustadz. Serius ini? Iya. Kalau memang bapak ibu udah serius pengen masuk Islam, begini aja. Besok aja kita islamkan. Besok pagi kebetulan ada jadwal jumpa dengan duta besar Saudi di kantornya. Jangan Pak Ustadz, malam ini aja, kata bapak itu. Gak sabar dia, malam ini aja. Saya bilang besok aja Pak, biar ada upahnya Ustadz dubes Saudi ongkosin bapak ke Jakarta. Gak Ustadz, malam ini aja. Dia ngotot malam itu juga. Saya pun ngotot besok. Akhirnya terjadi otot-otot-ototan. Terakhir, karena saya tuan rumah, dia mengalah. Dia sepakat besok kita islamkan. Cuma malam itu saya pula yang gelisah. Saya takut mati dia, Pak. Gimana enggak takut saya? Dia ngotot minta masih Islam, saya tunda-tunda besok. Kalau mati saya kan dosa. Malam itu enggak bisa tidur saya. Nunggu subuh lamanya minta ampun. Bentar-bentar lihat jam, bentar-bentar lihat jam saya. Begitu azan subuh, saya pergi kantor lihat. Alhamdulillah masih hidup. Bukan main, senangnya saya. Begitu dia hidup, alhamdulillah saya bangun nih Pak. Bangun segera Pak, mandi, saya bilang. Mandi, ibu mandi, nanti habis kita sarapan, berangkat kita ke kantor dubes. Siapa Ustaz, katanya. Baru saya tenang, malam itu gelis saja saya. Bawa, sampai di kantor jam 8 pagi. Dubes belum datang, datang di jam 9. Begitu datang, saya salamin, saya pertemukan dengan ini. Saya bilang, Pak Dubes ini yang Bapak ongkosin, orang tuanya Rosa yang dari Kupang, ini orang tuanya Nurdin yang dari Nias. Cuma yang dari Kupang ini Pak Dubes tadi malam dapat hidayah menyatakan ingin masuk agama Islam, dan saya minta Anda yang mengislamkan hari ini. Itu Pak Dubes nangis. Dia kasih ongkos tiket, dapat hidayah orang. Akhirnya Pak Dubes mau mengislamkan ayah ibu Rosa di kantornya. Kita syahadatkan di kantor dubes itu. Begitu diislamkan, Pak Dubes terharu, dia kasih uang sedikit. Ustaz, ini ada hadiah sedikit, tolong belikan mereka pakaian Islam. Siap Pak Dubes? Besok pagi kita bawa ke Tanah Abang. Beli baju koko, sarung, yang istrinya kita belikan jilbab. Istrinya minta jilbab yang panjang-panjang, yang syar'i, yang sampai ke lutut. Saya bilang, ibu tidak salah nih.
pakai jilbab yang panjang begini, apa sudah siap pulang ke Kupang nanti? Ibu tinggal di kampung, gak ada orang Islamnya. Memangnya kenapa Pak Ustaz? Ini kan maunya saya. Okelah, saya bilang, benar, dia pakai. Seminggu di Jakarta, kita ajarin dia wudu, ajarin sholat. Lalu pulang ke Kupang, benar. Sampai di Kupang, Bapak Ibu, ibu dan bapak ini habis-habisan dihujat, dimaki, dihina, dilecehkan oleh penduduk Kupang karena mereka masuk agama Islam. Dia telpon saya menangis-nangis, Pak Ustaz. Tiada waktu, kami hanya dilecehkan, dihina kami oleh orang di sini, Pak Ustaz. Saya bilang sabar. Saya kan sudah bilang sama ibu, jangan langsung pakai jilbab yang panjang, nanti dianggap teroris. Akhirnya berhari-hari dia nangis. Sampai kemudian tetangganya, Raja Kupang, itu membela-belain mereka ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, gara-gara membela mereka ini, Raja Kupang tadi tiba-tiba dapat hidayah. Yang dapat hidayah bukan cuma satu orang, satu keluarga dapat hidayah gara-gara belain orang ini. Dia kumpulin warganya, warga-warga, bagaimana kalian ini bisa menghujat orang yang masuk Islam seperti ini? Ini negara Pancasila, ini bukan negara agama. Dibela. Tiba-tiba sekeluarga dapat hidayah, Bapak Ibu Saudara. Beliau telpon saya, Pak Ustaz, ini ada sekeluarga lagi ingin masuk agama Islam. Saya pikir kalau ke Jakarta itu ongkos lagi, mampu saya. Satu keluarga ingin masuk agama Islam. Tapi tidak mengapa. Demi dakwah, betul? Karena pengennya apa? Pengennya diislamkan oleh duta besar Saudi. Karena tanya, yang islamin kamu siapa? Kata Pak Mandol ini, yang islamin kami duta besar Saudi. Pak pengen juga diislamkan duta besar Saudi. Ya sudah, saya telpon Pak Dubes. Ini satu keluarga ingin masuk agama Islam dan minta Anda yang mengislamkan. Kata Dubes, bawa ke rumah saya. Akhirnya kita bawa ke rumah Pak Dubes Saudi. Ini satu keluarga. Satu keluarga itu masuk agama Islam. Sama anak-anaknya dan istrinya. Ini istrinya. Pada masuk agama Islam, Bapak Ibu. Ya, ini semua kita sampai anaknya yang paling bontot nih. Kita islamkan. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi ini luar biasa bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang dengan jalan yang seperti itu. Setelah mereka kita islamkan, Dubes Saudi bilang sama saya, Ustaz, ini tokoh ibarat ayam ini induknya. Kalau induknya sudah ketangkap, anaknya pasti ikut. Tolong kau didik, perhatikan agama orang ini. Ini jadi ujung tombak dakwah kita nanti. Karena Pak Zainuddin sudah meninggal dunia. Ini pengganti Pak Zainuddin. Tolong perhatikan. Siapa Dubes saya bilang. Kita ajarin wudu, salat, kemudian pulang ke sana. Benar, sampai di sana Pak, Bapak ini betul-betul komitmen. Dakwah, tiap hari dakwah, ngajak anak buahnya masuk Islam. Nggak sampai satu bulan, Pak Raja telpon saya, Ustaz, ini ada anak buah saya 10 orang ingin masuk agama Islam. Kalau bisa ke Jakarta. Wah, bisa mampus saya ini. Saya bilang sama Pak Raja, gini aja Pak, Pak, kalau semuanya ke Jakarta, saya keberatan. Saya nggak punya uang lagi. Bagaimana kalau kita islamkan mereka di sana saja? Saya datang ke sana. Sekaligus saya bawa itu sertifikat masuk Islam Bapak dan keluarga. Kita islamkan di rumah Bapak saja. Oke, kata beliau. Sepakat. Saya terbanglah ke Kupang. Sampai di Kupang, kita sewa mobil Avanza. Saya ajak ustaz-ustaz di sana. Ikut 7 orang kami, semua pakai jenggot. Itu warga di sana udah marah sekali sama Pak Raja masuk Islam. Cuma karena beliau raja, warga enggak bisa ngamuk, tapi mendendam dalam hati kebencian itu. Setiap ada orang bertamu ke rumahnya dicurigain. Karena di kampung itu enggak ada orang Islam. Cuma beliau sama yang tadi. Akhirnya ibu bapak, saya berangkat. Kami atur waktunya sampai di rumah itu maghrib.
jam 7. Kami sholat dulu di luar sampai kami di sana di rumah disambut beliau, karena ada 10 orang ingin masuk agama Islam. Disambut hangat, dikasih makan malam, kemudian diperkenalkan, Pak Ustaz, ini 4 orang anak buah saya ingin masuk Islam, yang 6 orang lagi masih dalam perjalanan. Tolong dikasih briefing. So kasih briefing, habis makan malam itu tiba-tiba baru berjalan 10 menit belum ada pengislaman, di luar sana suara gaduh sudah besar, gaduh riuh. Suara apa itu Pak? Tiba-tiba ada suara terdengar, bakar, serbu, hancurkan. Begitu suara di luar. Coba lihat Pak, ada apa itu? Ada apa? Ternyata warga sudah ratusan berkumpul mau menyerang kami. Tiba-tiba batu sudah dilempar ke atap itu, mobil kami sudah dilemparin, rumah sudah dilemparin. Saya bilang, ada apa ini? Ternyata mereka semua sudah kompak untuk menghancurkan Pak Raja dan kami yang datang berkunjung ke rumah itu. Wah, semua pada takut. Saya pun takut. Siapa enggak takut? Takut juga lah. Lalu saya bilang sama isi rumah, Pak, ini kita dalam keadaan bahaya. Sekarang mari kita niat mati syahid semuanya. Mati syahid semuanya. Kalau kita mati malam ini, dibakar malam ini, insya Allah kita masuk surga. Semua niat mati syahid. Tapi akal sehat masih jalan, masih pengen hidup juga. Saya telpon kawan saya di Kupang, Ustaz, kami sekarang dalam keadaan bahaya, dikepung oleh warga di kampungnya Pak Raja, tolong hubungi polisi terdekat supaya kami diselamatkan. Ada apa Ustaz? Kami berkunjung 7 orang mau mengislamkan ini, tiba-tiba kami dikepung di rumah beliau karena beliau mualaf. Diteleponlah polisi, alhamdulillah setengah jam kemudian datang polisi satu truk dan tentara satu truk. Untungnya rumah itu gak dibakar. Mereka tidak nyerbu kami, hanya lempar-lempar saja dari luar. Alhamdulillah. Datang polisi, akhirnya kami dievakuasi ke kantor polisi. Semua tinggal rumah itu dan kami dalam perjalanan masih dilempari terus sama warga itu. Sampai rusak mobil kami. Sampai di kantor polisi, itu polisi menginterogasi saya dan Pak Raja tadi. Anda siapa? Saya bilang Ustaz Nababan. Dari mana Anda? Saya bilang dari Jakarta. Ngapain Anda? Saya bilang berkunjung ke rumah Pak Raja. Dalam rangka apa? Saya bilang saya mau menyerahkan sertifikat masuk Islam beliau, karena beliau ini masuk Islam beberapa hari yang lalu bersama Duta Besar Saudi. Ini sertifikatnya. Anda izin sama siapa? Saya bilang tidak ada izin. Anda salah. Anda melanggar undang-undang. Kenapa Anda tidak lapor sama RT? Saya bilang saya Pak cuma berkunjung sejam dua jam. Gak ada aturan main, gak ada undang-undang yang mengatur itu. Kecuali saya di sini menginap, saya baru lapor. Saya tidak menginap, saya tidak punya acara, hanya silaturahmi biasa. Akhirnya polisi kalah dengan Ustaz. Memang ada undang-undangnya, kita lapor kalau menginap. Tanya Pak Raja, kenapa Anda masih Islam? Ya, kemauan saya, ini kan negara Pancasila. Siapa mengislamkan Anda? Duta Besar Saudi. Apa latar belakangnya? Saya pengen saja, saya mau saja dengan keluarga. Oke, kalau begitu Anda dan keluarga malam ini wajib mengungsi ke daerah yang jauh karena Anda terancam. Kata Pak Raja, saya tidak mau Pak Polisi. Saya ini asli putra daerah, keturunan raja. Saya lahir di sini, besar di sini, sekolah di sini, kawin di sini, punya anak di sini. Kalau karena keimanan kami, kami akan dibunuh oleh warga di tempat ini, kami sudah siap mati di dalam agama Islam. Subhanallah. Saya nangis Pak mendengarkan pernyataan beliau. Saya tawarkan kepada Pak Raja, Pak, bagaimana kalau Bapak ikut saja ke Jakarta? Saya ongkosin Bapak dan keluarga, saya kasih tempat tinggal, makan semua kita jamin. Dia bilang enggak mau Pak Ustaz, saya bertahan di sini. Subhanallah, enggak mau ikut ke Jakarta. Dia balik dengan kondisi yang sangat dilempari terus, dijaga polisi masih juga dilempari. Dan saya sudah dipokasi ke hotel, ke kota. Selama satu minggu rumah itu dilempari terus oleh warga, sampai belah berita kepada bupati. Bupati turun ke lokasi, memanggil warga dan tokoh-tokoh semua, apa masalahnya? Pak Raja bilang, karena saya masih Islam, mereka warga tidak suka dengan keislaman kami, sehingga kami diintimidasi. Akhirnya bupati marah, kalian semua harus tanda tangan. Tidak boleh mengganggu Pak Raja ini. Ini negara Pancasila. Bebas orang milih agama apa saja. Kalau ada di antara kamu yang mengganggu Pak Raja ini, saya tidak tanggung-tanggung memenjarakan kalian semuanya. Hari bikin perjanjian, alhamdulillah sampai hari ini aman.
dan yang 10 orang yang ingin masuk Islam tadi batal, gak berani masuk agama Islam. Akhirnya sampai berita kepada orang-orang tua santri, orang-orang mereka, orang tua mereka datang sampai berita, Ustaz Nababan dianiaya di Kupang. Mereka telpon saya, Ustaz di mana? Saya bilang di kota, di hotel. Ada apa Pak Ustaz? Katanya Ustaz di mau dibunuh. Enggak, saya bilang. Boleh enggak kami jumpa sama Ustaz? Boleh. Jumpa sama saya. Ada apa Ustaz? Saya bilang saya berkunjung ke sini, ada orang masuk Islam tapi kami dikepung, dilemparin. Marah mereka. Kami akan datangi kampung mereka, kami akan bawa golok. Saya bilang jangan Pak, jangan. Jangan, sabar, sabar. Saya kan tidak dilukai. Enggak apa-apa itu cobaan dalam Islam. Kami enggak terima Pak Ustaz diperlakukan begitu. Sabar, saya bilang. Oke, kalau begitu biar sekalian mereka marah. Biar kami semua orang-orang tua santri Ustaz masuk Islam aja kami sekalian, katanya. Saya bilang, Bapak jangan mengancam begitu. Kalau mau pengen masuk Islam aja. Tapi jangan gara-gara marah, saya bilang. Enggak Pak Ustaz, biarin aja. Kami biar ikut anak kami aja. Masuk agama Islam kami semuanya. Sama istri kami. Subhanallah. Akhirnya orang tua anak-anak ini, ya, ikut ke Jakarta. Mereka minta masuk agama Islam semuanya. Orang-orang tua mereka. Dan saya islamkan semua bersama duta besar Saudi Arabia. Dan sebagian mereka diislamkan oleh duta besar Kuwait. Ya, bersama istri-istri mereka. Ini duta besar Kuwait, ini tadi ayahnya si anak ini bersama adiknya yang terakhir. Ini adiknya terakhir. Akhirnya kita islamkan dan emaknya juga diislamkan oleh duta besar Saudi. Ini diislamkan oleh duta besar istri duta besar Kuwait. Jadi begitu mereka Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang itu hampir setiap bulan sekali minimal ada orang yang masuk agama Islam di sana. Tapi sudah terlanjur orang sana marah sama saya. Ustaz Nababan adalah sumber masalah di Kupang. Karena saya dianggap misionaris Islam yang kalau datang sana mengislamkan orang banyak, maka saya sekarang tidak berani berangkat ke Kupang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya diancam mereka sekarang ini. Karena saya dianggap biang kerok semua ini menjadi misionaris yang mengislamkan, yang mendakwakan Islam kepada masyarakat di sana. Padahal tanpa saya pun sekarang banyak orang berbondong-bondong masuk agama Islam sekarang. Takbir! Inilah Bapak Ibu ekspansi dakwah kita. Alhamdulillah. Sekarang ini makin ramai. Masih banyak lagi foto-foto belum saya masukkan di sini. Begitu strategi dakwah kita. Ternyata saya simpulkan, sebenarnya sangat mudah mengislamkan orang Kristen itu. Cuma selama ini kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita jago kandang saja. Jago kandang saja ulama kita. Mereka cuma dakwah di mana? Di masjid-masjid, di musola-musola, di pesantren-pesantren, di madrasah-madrasah, di komunitas muslim. Tidak ada yang punya keberanian mendatangi perkampungan orang Kristen di Mentawai, di Kupang sana, di Sulawesi sana. Kami-kami yang berlatar belakang Kristen inilah, alhamdulillah, untung kami punya pengalaman dulu, ilmu-ilmu dulu saya gunakan untuk berdakwah kepada orang Kristen. Serangan balik satu-satu. Alhamdulillah. Ini cara-cara dakwah kita sebenarnya mudah. Kalau kalangan intelektual, saya dakwahi dengan dialog. Jumpa yang gadis-gadis atau yang perempuan, ibu, ibu agamanya apa? Dia bilang agama Kristen. Ibu agama Kristen tapi kenapa enggak pakai jilbab? Oh, dalam agama kami kan tidak wajib pakai jilbab. Kata siapa? Berarti Anda enggak pernah baca Injil dong. Bukankah dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dikatakan setiap wanita Kristen wajib pakai kerudung, pakai jilbab. Kalau ada wanita Kristen tidak pakai kerudung, maka disuruh botakin itu rambut seperempuan Kristen. Ini ayatnya. Subhanallah, banyak orang Kristen yang perempuan masuk Islam dengan ayat-ayat yang seperti itu. Yang laki-laki, Anda agamanya apa? Dia bilang Kristen. Anda disunat enggak? Enggak. Kenapa Anda tidak disunat?
Bukankah dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 21 dikatakan Yesus umur 8 tahun disunat? Kalau Anda tidak disunat, ini ayatnya. Alhamdulillah, tidak sedikit masuk Islam gara-gara ayat itu. Jadi kalau saya dialog sama orang Kristen, Pak, enggak lama-lama, sekali dua kali pertemuan, sudah gugur imannya, minta masuk Islam. Justru pengalaman dakwah saya yang sulit mengislamkan orang Islam. Betul? Mengislamkan orang Islam itulah yang susah. Inilah yang kita lakukan sekarang. Maka cita-cita saya ke depan, dan saya bikin perjanjian dengan mereka, kalian mualaf. Kamu saya sekolahkan sampai sarjana. Tapi syaratnya dua perjanjian. Dua perjanjiannya. Pertama, kamu dalam waktu satu minggu, satu bulan, wajib bisa baca Al-Quran. Kalau tidak bisa baca Al-Quran, berarti kamu tidak sungguh-sungguh, saya keluarkan kamu. Alhamdulillah semua santri kita tercapai target satu bulan bisa baca Quran. Yang kedua, kamu saya kuliahkan sampai sarjana S1. Karena saya punya target, punya visi. Apabila kamu sudah sarjana S1, kamu saya kembalikan ke kampung masing-masing untuk berdakwah. Mau atau tidak? Mau. Akhirnya kita sekolahkan mereka semua di pesantren dengan cita-cita tamat di sana nanti mereka kembali dakwah ke kampung masing-masing mereka. Ini visi misi kita, ibu dan bapak. Oleh karena itu, kita umat Islam ini perlu sinergi. Perlu sinergi. Saya sekarang justru kesulitan duit, dana. Kenapa? 100 juta per bulan operasional kita, biaya semuanya. Dengan kurang lebih 200-an santri yang di Jakarta dengan di Kupang sana. 100 juta tiap bulan dengan tidak punya usaha, tidak punya bisnis. Kira-kira bisa hidup gak itu? Bu, Pak, bisa hidup? Maka Pak Mukhlas bilang sama saya dalam curhatan kita, Ustaz, insyaallah mudah-mudahan nanti jamaah Masjid Raya Jakarta Garden City mendukung program Ustaz, kata beliau. Coba antum dakwah ke Masjid Raya kami. Ini bahasa daripada Pak Mukhlas kepada saya, bagaimana program dakwah kita tidak boleh berhenti karena dana. Dan saya tidak bisa menafikan butuh dana di dalam dakwah yang seperti ini. Karena kita ini ekspansi, bukan mengislamkan orang Islam. Ustaz Adi Hidayat punya tugas mengislamkan orang Islam. Tapi saya punya tugas mengislamkan orang non-Muslim. Karena ini tugas bersama kita. Betul? وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan mengazab satu kaum, kata Allah, sampai datang kepada mereka utusannya. Maka saya pergi dakwah ke mana-mana. Saya bukan hanya dakwah di lingkungan orang Islam, tapi saya dakwah kepada orang non-Muslim. Setiap yang saya jumpai, saya ajak. Dan saya sudah tidak hitung-hitung berapa banyak orang yang masuk Islam lewat peran-peran saya. Yang penting, kita harus menyampaikan dakwah kepada mereka. Kira-kira wajib tidak dakwah ini, Bapak Ibu? Wajibkah kita melakukan ekspansi? Maka Bapak Ibu, saya untuk mendukung program ini, saya ajarkan orang ilmu-ilmu kristologi, ilmu perbandingan agama. Ini caranya, kalau mau dakwah kepada mereka caranya begini. Dan itu berhasil. Insya Allah kapan-kapan nanti Pak Profianto, kapan-kapan saya ingin mengajarkan di sini ilmu-ilmu strategi bagaimana dakwah kepada orang non-Muslim, ya. Bagaimana strategi dakwah kepada orang non-Muslim dengan ilmu kristologi itu? Insya Allah, ini yang saya lakukan selama ini berhasil banyak sekali mengislamkan orang non-Muslim. Siap insya Allah? Siap Bapak Ibu menerima ilmu itu? Kita harus terus membangun kerjasama, membangun sinergi. Ini bukan kepentingan saya, ini kepentingan agama kita, kepentingan bersama kita. Betul? Mudah-mudahan lewat perantaran Bapak Ibu, ada orang yang dapat hidayah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pas jam 10, ya, kita cukupkan sampai sekian. Mungkin kalau masih ada yang mau bertanya, boleh. Tapi sebelum bertanya, silakan dicatat nomor HP saya. Kalau mau ada konsultasi kepada saya, silakan dicatat nomor HP saya. 0812 Saya ulangi, 0812 996 3993
0812-996-3993. Ini berikut WhatsApp-nya ada. 0812-996-3993. Ustadz Nababan gitu. Kalau YouTube kita, YouTube yang mau ngikutin program pesantren di YouTube namanya Annaba TV. Annaba TV. Dulu beberapa bulan yang lalu saya sempat bikin televisi dakwah namanya Annaba TV, tapi karena biayanya terlalu besar enggak sanggup bayar satelit, akhirnya kita putus. Cuma bertahan 6 bulan. Annaba TV. Kalau saya pribadi di YouTube Ustadz Nababan, ust.nababan itu. Baik. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan, waktunya kurang lebih 10-15 menit. Tafadhol, habis itu kita bubar.